Pemirsa, 18 rumah milik warga Dusun Srimulyo Desa Ketapang dijadikan rumah inap anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Hal tersebut sebagai dukungan nyata masyarakat terhadap program TMMD. Kepala Dusun Srimulyo Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Mustajab, menyatakan pihaknya menyediakan 18 rumah yang dijadikan base camp TNI untuk TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Belasan rumah tersebut sudah dipersiapkan untuk Satgas di saat TMMD berlangsung. Sebelumnya sudah dipastikan kepada pemilik rumah terkait izin penyediaan tempat menginap bagi anggota Satgas. Jadi itu aman untuk dihuni, okay. Dan aman untuk lingkungan, dan terjamin makanya yang paling utama. Okay. Masih yang ada yang ditinggal, ada yang dihuni. Oh, ada yang. Tapi dihuninya orangnya kan cuma sedikit, ada satu orang, ada dua orang. Okay. Kalau kosong. Kalau boleh tahu itu mereka kondisinya gimana Pak? Ya? Apakah merantau atau gimana Pak? Ada yang merantau dan ada yang rumahnya itu double. Pemilik rumah mengaku sangat senang jika dijadikan untuk manfaat Satgas, terlebih memfasilitasi kegiatan pembangunan TMMD di Desa Ketapang. Tim Liputan, Bandung TV.